Kita sudah ada di Ancol. Kita mau naik Batavia Pinisi, di mana hari ini aku mau buat homecoming untuk Queen Nadia. Jadi sebenarnya sesuatu yang baru aja sih, karena hari ini tanggal merah untuk teman-teman yang merayakan ya. Karena kalau saya tidak merayakan tanggal merah ya, jadi tetap bekerja. Jadi hari ini kita mau seru-seruan naik Batavia Pinisi bersama dengan teman-teman Portal Pageant, dan mereka ada di sini. Hai. Hai. Hello. Halo. Anda dari mana Anda? Coba. Dari Tangsel Pageant, Kak. Tangsel Pageant ada tuh Tangsel? Ada. Banten Pageant ada enggak? Enggak. Oke. Okay. Absen ya, Sis. Oke, okay, Anda dari mana? Saya Sulawesi Barat. Oke, okay, manja. Ini sering saya jumpai di bandara. Bukan lagi. Oke, okay. Kamu dari mana? Kalimantan Pageant. Kalimantan Pageant. Kok kamu bentuknya laki banget? Jarang banget gitu maksudnya, jarang banget gitu. Ya kan? Dirimu, how are you? Pageant Crown Warriors. Pageant Crown Warriors. Oke, okay, Anda? Indo Pageant. Indo Pageant. Dirimu? SAS Indonesia. Nah, ini kalau SAS Indonesia ini paling sering dapat door prize, ya. Hokinya tinggi ya. Oke, okay, nice. Wow, hidungnya macam Nadia Ingrida ya. Nadia Cuai ya hidungnya ya. Kamu dari mana? SAS Indonesia. SAS Indonesia. Oke, okay, baik. Anda dari mana? Abdul Majid. Abdul Majid Warriors ya. Oke, okay. Dirimu? Dari Pageant Crown Warriors. Pageant Crown Warriors, dirimu? Indonesian Pageant. Oke, okay, Indonesian Pageants, dirimu? Pageant Crown Warriors. Oke, okay. Anda Ratu Disco? Hah? Aku bilang Jember Pageant. Jember Pageant. Ya ampun, Mbak. Kok waktu lo pulang kemarin gak ada homecoming sih? Gak ada, gak menang soalnya. Sabar. Emosi deh. Oke, ada Ibu Aura. Oke. Okay. Iya, aku kembali ya. Iya, kita hari ini tema summary ya. Summary. Pantesan tadi tuh ngilang. Pantesan bajunya keren banget. Ulala. Jadi, kita bakal berangkat jam 4. Ini sekarang jam 3. Jam 4 yang enggak datang tinggal ya. Iya. Ya. Kita udah ada di pelabuhan, jadi karena kondisi kapal Pinisi Batavia kita tuh ada di tengah laut, jadi kita harus menuju kapal pakai speedboat ya. Jadi ini tim keluarga besar dari Batavia Pinisi. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau liburan atau kalian mau bikin function di kapal Pinisi, sesuatu yang baru, mau tunangan, mau wedding, mau perceraian, mau apapun itu, ya kan? Biasanya kan kalau misalnya diputusin, mungkin di tengah laut kan teriak lebih gampang ya, banyak lebih yang denger, yeah, gitu kan? Tapi by the way, Batavia Pinisi ini udah berapa lama sih? Udah dari kalau di Jakarta dari September 2020. Oh, berarti belum lama juga ya? Lama. Tadinya ini dari Bajo ya? Dari Surabaya. Oh, Surabaya. Tadinya Surabaya malah ada kepikiran. Oh, ganas. Tapi aku mau muji ya. Ini tim sosmed dari Batavia Pinisi ini gercep banget loh. Karena aku baru DM sekali, langsung cepat dibalas dan benar-benar fast respon banget. Karena jujur nih, accidentally, celah. Aku tuh tadinya mau bikin di salah satu restoran kapal itu juga kan. Tapi tuh kapalnya nggak jalan, jadi kita kayak ngerasain kayaknya sensasinya tuh biasa aja gitu. Karena yang kemarin yang survei kan Mbak Tia, bukan aku. Terus pas lagi ngeliat-ngeliat di Instagram, baru say hi, udah langsung disambut gercep.
Terus udah gitu gak lama langsung survei kejadian deh. Yes. Jadi ini terbukti kalau kalian mau bikin event apa aja, tim dari Batavia Pinisi itu gercep banget. Benar. Iya kan? Gercep. Jadi ini tim-tim yang memang tim-tim pencari uang. cari cuan. Iya kan? Karena kadang aku sendiri kalau misalnya di yayasan, di butik, kalau misalnya kerjanya lama, enggak bisa kerja sama aku. Iya. Jadi ini kece banget, walaupun mungkin pesta kita sih hari ini enggak banyak dekoran dan segala macam, tapi makanannya enak dari Bandar Jakarta. Terus kita punya minuman enak dari Vibe Indonesia, wow, gitu kan. Jadi ya sebenarnya sih pilihannya dua ya, antara mau mabuk laut atau mau mabuk vibe. Kalau lo mau mabuk vibe ya lo enjoy. Kalau lo nggak mau ya lo bisa mabuk laut ya lo enjoy sendiri ya. Oke, kita masih nunggu beberapa lagi yang datang dan lagi nunggu kapalnya juga balik lagi ke sini dan kita langsung menuju ke Batavia Pinisi. But I tried my best. Yes I tried. Batavia Pinisi, Mbak. Sehat. Oh, lucu banget sini lihat dong. Iya. Hari ini kita ada special dessert dari mana? Tuh, ini so yummy banget. Ada tiramisu, ada apa lagi nih, Beb? Ini tiga rasa cake kita jual. Oh, wow. Maici ya. Suka ya, Kak? Suka banget. What's this? Namanya Nadia with tiramisu. Oh, Nadia with tiramisu. Gemes. Oke, ini bakal nanti ada makanan. Endul, kita mau ke atas dulu. Batavia Pinisi, tepuk tangan dulu untuk Batavia Pinisi.
yang hari ini menjadi sponsor utama penyelenggaraan Homecoming Nadia Chua Miss Face of Humanity. Wow. Thank you so much, MS Glow juga, thank you so much, Vibe of course, thank you so much, Deo Entertainment, thank you so much. Dan alhamdulillahnya, hari ini saya ingin sama-sama untuk merayakan, kita bikin syukuran kecil-kecilan, kita bikin party seru-seruan, karena dari yayasan saya, Nadia Chua berhasil mendapatkan mahkota pertama untuk Yayasan Dunia Mega Bintang. Nah, at least persyaratan utama masuk ke Yayasan Dunia Mega Bintang adalah mereka harus siap famous. Tepuk tangan dong. Karena ya bisa dilihat saya sebagai entertainer, follower saya banyak, posting endorsement saya mahal. Jadi dipastikan kalau saya memposting anak didik saya, pastinya mereka akan famous. Tepuk tangan untuk Aura Karisma. Gimana Aura Karisma? Hello. Ada Bella San, come here Bella San. Sebenarnya ada queen saya juga, Nadia Purwoko. Sini sayangku. Walaupun dari organisasi lain atau yayasan lain, tapi dia sudah transmigrasi ke yayasan saya. Oke, okay. Sebenarnya ada Andina, tapi Andina sedang sakit ankle. Karena bebencongan jatuh dari tangga, jadi akhirnya dia keseleo kakinya. Oke, okay. Jadi kita yang ada di sini, we're a family. Saya tidak pernah membedakan queen satu dengan queen yang lainnya. Dan masing-masing queen sudah punya takdirnya masing-masing, punya kemampuan masing-masing, punya kebiasaan masing-masing. Dan mereka alhamdulillah since day one mereka bisa berdiri di kaki mereka masing-masing. Sekarang Nadia Purwoko sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta yang kece banget. Tepuk tangan dulu dong. Dan pada waktu itu saya juga merasakan pencapaian Nadia Purwoko waktu itu sampai di third runner up ya. Second runner up. Iya, mohon maaf. Ya namanya juga bukan yayasan gue. Kan cuma buang-buang duit doang gue waktu itu. Banyak loh. Tahu kan, Mbak? Oke. Okay. Dan ada Mbak Medi juga. Mana Mbak Medi? Mana Ibu Medi? Oke, okay, Ibu Medi ada di sini. Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, teman-teman PL perhatikan, Yayasan Dunia Mega Bintang tuh orangnya itu-itu aja. Jadi kalian bisa melihat siapa aja sih yang ada di Yayasan Dunia Mega Bintang. Jadi kita timnya cuma segini, tapi alhamdulillah kita bisa take over semua yang ada di sini. Ada Gilang juga, Gilang cantik. Ya Gilang official makeup artist lah Mbak, bantu-bantu kesian. Oke, okay. Tanpa berpanjang lebar, saya ingin mengundang anak saya yang telah mengharumkan nama Indonesia. So, ladies and gentlemen, please welcome Nadia Chua. Let's welcome our Miss Face of Humanity, Global Ambassador Nadia Chua. Baik, kami persilakan kepada rekan-rekan dari Portal Legend ataupun yang sudah hadir yang ingin memberikan hand bouquet kepada Nadia atau langsung menyerahkan kepada Nadia secara langsung. Oke, okay. Nadia sudah bersama dengan saya di sini dan sekarang saya ingin memberikan ucapan terima kasih yang sangat luar biasa. Thank you so much for Miss Face of Humanity Organization. Thank you Terrence and all friends in Canada. Sangat luar biasa sekali kalau saya boleh bercerita, Nadia ini sewaktu penyelenggaraan Miss Grand Indonesia, Nadia tidak mendapatkan tempat, tidak terfikirkan untuk keluar untuk berkompetisi. Tapi pada saat itu
dari Miss Face of Humanity menunjuk Nadia langsung sebagai perwakilan Indonesia pada saat itu. Jadi kita langsung, ya, pada waktu itu kita langsung dar der dor ya kan, sampai dari looknya siap, intelijennya siap, raganya siap, nyawanya siap. Dan Nadia bisa berada di tengah-tengah kita dengan mahkotanya yang sparkly ulala. Dan yang pasti kita kemarin semua tegang banget nontonin Nadia. Dan yang bisa aku sampein mungkin tidak henti-hentinya rasa bangga untuk Nadia. Semoga ini bisa dijadikan apa ya, satu awalan yang sangat baik untuk Yayasan Dunia Mega Bintang dan juga Indonesia. Amin. Dan saat ini, please, Nadia Chua, Miss Face of Humanity, your speech. First of all, I want to thank everyone that's here and everyone that's watching. Because your heart, your love comes true. And I feel it in every speech that I make. Every statement that comes out of my mouth comes from my heart. And thank you, Kaigun. Thank you, team Yayasan Dunia Mega Bintang. Thank you, Dardo DJ Fashion. Ayah yang nemenin kemarin berminggu-minggu di sana. And of course, thank you, pageant lovers. I also want to say thank you to Miss Face of Humanity, Terrence, Yoshi, our team in Mexico, Ruben, Claudia, and everyone that has helped me throughout my journey. Karena mereka udah bantu aku banyak banget dengan berbagai misi kemanusiaan di Mexico, di Canada, dan tentunya nanti akan ada di Indonesia juga. Yay! Oke, dari Aura mau bilang apa sama Chenat? Well, I'm really proud of you, Chenat, karena you're a silent killer banget ya. Because in the quarantine, yang paling dewasa, yang paling calm, and then she showed the power to get the crown, and here we are, here it is, she's here for us. Thank you so much, Nadia, we are all proud of you. Thank you so much, Nadia, for bringing the crown here in this booth. I have high hopes for you, you know, we have the same name, we have the same look, so like, you know, like, it feels like I'm winning the crown, you know? So I'm truly happy for you and I love you. Apa lagi? Udah. Ya, pokoknya aku tuh bangga banget, kita semua bangga banget sama Cici pastinya. Terus emang bener kata Aura tadi, Cici tuh ya di Miss Grand tuh bener-bener kayak dark horse gitu ya konsepnya ya. Diam-diam tapi langsung zut gitu. Ternyata dia yang dapet crown, keren banget. Emang dari awal pas Cici kemarin berangkat, aku udah bilang ke Cici juga, Cici lu pasti bawa crown-nya pulang ke Indonesia, dan terbukti. Yeay! Wow, sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Nadia Chua! Dan sekarang kita mau melakukan cheers, tapi sebelum cheers, aku mau pamerin dulu. Saya mau megang satu botol. Ini adalah botol Vibe yang dalam waktu dekat ini akan di launching. So, this bottle designed by the one and only Ivan Gunawan. Jadi saya melihat opportunity sebagai fashion designer tidak menutup kemungkinan untuk berkarya di berbagai bidang. Yes. Gitu ya, dan aku happy banget sama talenta yang Tuhan telah memikirkan untuk saya, titipkan untuk saya, bahwa Vibe Black Tea dan Vibe Leci akan segera launching. Jadi pageant lovers, nanti akan aku undang tanggal 18 di Brotherhood, kita launching Vibe Party! Of course, Vibe officially menjadi sponsor dari Miss Grand International. Jadi nanti para queen dari 75 negara akan melakukan party yang mana akan dikasih tahu letaknya di mana, ya. Oke, okay? Dan sekarang silakan untuk dibagikan gelasnya. Kita cheers. Oke. Okay? For Nadia Chua. 1, 2, 3. Cheers! Woohoo! Thank you, Vibe!
Venezuela. 1, 2, 3, go. Anjing. Mata di gua isi di atas atap.